تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, dan siapa saya menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan hari-hari yang sudah berlalu bersama kita di bulan Ramadan, kebanyakan bulan ini telah berlalu meninggalkan kita. Harusnya banyak dari renungan-renungan yang kita lakukan, yang harus ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan pada diri. Pertanyaan-pertanyaan yang memperbaiki keadaannya, pertanyaan-pertanyaan yang mengingatkannya akan arti dari kehidupan, dan pertanyaan-pertanyaan yang mengembalikannya untuk lurus di atas jalannya. Maksud dia diciptakan di atas muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, di kesempatan ini saya ingin mengajak semuanya untuk merenungi dua ayat di dalam Al-Quran. Ayat yang seharusnya selalu kita simpan sebagai pertimbangan, selalu kita ingat, dan selalu kita persiapkan akan sumpah Allah di dalamnya. Karena Allah bersumpah di dalamnya. Dan ini bukan sembarangan. Ayat ini di surah Al-Hijr, surah yang ke-14 dari Al-Quran, ayat yang ke-92 dan 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, tegaskan kepada Nabi yang Nabi Muhammad, demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semuanya, amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka lakukan, amalan yang dulu mereka kerjakan. Nah, ini dua ayat besar sekali dan harus selalu kita ingat. Dan Allah bersumpah di dalamnya. Artinya, seluruh makhluk akan tercakup di dalam hal ini. Akan ditanyai. Iya. Akan ditanyai tentang hal tersebut. Dan para rasul juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal yang dahsyat ini. Karena itu, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan, wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Sungguh kami akan bertanya kepada setiap orang yang diutus kepada mereka. Semua yang diutus kepada mereka akan ditanyai. Ya, maksudnya umat-umat yang dikirim kepadanya rasul akan ditanya.
wala nas'alannal mursalin, dan juga kami akan bertanya kepada para rasul. Para rasul juga akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Kemudian kami akan memaparkan kepada mereka dengan ilmu. Akan dikabarkan kepada mereka seluruh amalan mereka yang tercatat di atas sebuah kitab yang merangkum segala yang mereka lakukan. Kitab ini yang dibahasakan di ayat yang lain, hada kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Ini kitab kami berbicara dengan kebenaran. Wa ma kunna dhaibin. Dan kami tidak pernah alpa. Seluruhnya telah dicatat oleh Allah, telah diperingatkan, dihadiri dan disaksikan. Dan tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu diingat, ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kehidupan dunia ini. Ada firman Allah, wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kami semua akan ditanya tentang segala nikmat yang diberikan kepada kalian. Ada pertanyaan, ma dharraka bi rabbikal karim? Apa yang menyebabkan engkau tertipu, terpedaya dari Rabbmu yang Maha Pemurah? Bagi orang-orang yang lalai, ingat itu ada pertanyaan. Dan sebagaimana ada pertanyaan di alam kubur, Munkar dan Nakir akan bertanya tiga pertanyaan. Siapa Rabb yang kau ibadahi? Siapa Rasul yang diutus kepadamu? Dan apa agamamu? Ini tidak keluar dari cakupan ayat ammakanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Dan juga di hari kiamat akan ditanyai. Akan ditanyakan hal tersebut. Karena itu dari suatu kedetailan dari penafsiran para as-salaf rahimahumullahu ta'ala, di tafsir ayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dan selainnya, dari ucapan Imam Abu Ali An-Nufai bin Harith, beliau berkata, yang dari riwayat Ibnu Jarir juga, beliau berkata, yas'alul ibadah kullahum an khullataini yawm al-qiyamah. Allah akan bertanya kepada seluruh hamba pada hari kiamat tentang dua hal. Amma kanu ya'budun wa madha ajabul mursalin. Apa yang mereka ibadahi di dunia dan bagaimana mereka menjawab para rasul. Iya. Dan ini dari kedalaman ilmu para as-salaf dan ketelitian mereka menyelami mana-mana dari ayat-ayat Al-Quran. Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan pertanyaan di hari kiamat. Di surah Al-Qasas di dua tempat, Allah berfirman, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Ketika Allah memanggil seluruh makhluk, yang pada hari kiamat. Kemudian Allah berfirman, di mana sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang kalian sangka terhadapku. Ini terkait dengan kemurnian ibadah. Kalau ada yang berbuat kesyirikan, jangan dia berharap lepas dari hal itu. Dia akan ditanyai tentang hal tersebut. Dan yang lebih menjedihkannya, kalau kita baca ayat-ayat tentang pertanyaan itu, maka kaum musyrikin itu kondisinya adalah kesedihan di atas kesedihan.
mereka merasa disesatkan, yang mereka anggap menyesatkannya berlepas diri dari mereka, akhirnya penyesalan yang tidak ada akhirnya terhadap perbuatan kesyirikan tersebut. Kemudian di tempat lain lagi di surah Al-Qasas juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yunadihim fa yaqulu madza ajabtumul mursalin." Ketika Allah memanggil mereka, kemudian Allah berfirman, "Bagaimana kalian menjawab para rasul?" Perhatikan bagaimana kalian menjawab para rasul. Tidak ada jalan yang wajib kita tempuh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita keluar dari jalan ini, tidak menapak di atasnya, itu adalah pertanyaan pada hari kiamat. Akan ditanyai. Iya. Karena itu tidak ada gunanya. Seorang itu di kehidupan dunia ini merasa bangga. Oh, saya mengambilnya dari si fulan. Oh, saya meniru tokoh si fulan. Oh, saya menganggap ini hal yang bagus karena saya lihat si Anu dan si Anu melakukannya. Iya. Yang ditanya itu bukan guru, bukan kekasih, bukan orang yang dia sayangi, bukan orang yang ditokohkan oleh manusia. Tapi yang ditanyai pada hari kiamat bagaimana dia mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia keluar dari hal tersebut, maka penyesalan yang luar biasa. Allah terangkan di dalam Al-Qur'an, "Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ar-rasuula sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitaanu lil insani khadula. Hari kiamat tatkala seorang yang zalim menggigit kedua tangannya. Ini dahsyatnya penyesalan. Kalau di dunia ini kalau seorang sedih sekali, hilang kesadaran, kadang dia sampai menggigit dua jarinya. Seperti kalau kita lihat anak kecil itu kalau menangis ya dengan sangat pilu, biasanya dia sampai menggigit jarinya. Ini bukan dua jari yang dia gigit pada hari kiamat. Dua tangannya masuk ke dalam mulutnya. Dahsyatnya penyesalan. Dia berkata, "Wahai andai kata ketika saya di dunia, saya ada jalan mengikuti Ar-Rasul. Wahai andai kata, wahai betapa celakanya saya, andai kata saya tidak menjadikan si fulan sebagai orang yang saya cintai, yang selalu saya ikuti. Sungguh si fulan ini telah menyesatkanku dari jalan." Dan syaitan itu seperti itu. Dia selalu berkhianat. Dia menyuruh orang begini, menyuruh orang begitu. Dan bahasanya di dunia yang luar biasa. "Nggak usah takut. Saya bersama kalian. Saya melindungi kalian. Saya tameng kalian. Saya bertanggung jawab. Giliran di akhirat, saya kafir terhadap kalian. Saya berlepas diri terhadap kalian." Maka seorang hamba hendaknya bersiap di hari-hari kehidupan dunia ini untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan, ujian-ujian pada hari kiamat. Ini momen yang baik untuk kita semua di bulan Ramadan ini untuk selalu introspeksi diri, memperbaiki dari amalan-amalan kita, dan beramal di atas dasar ini. Kita berharap keluar dari muka bumi ini dalam keadaan selamat sebagai hamba-hambanya yang siap untuk menghadap kepada Allah. Dia bisa selamat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan. Dan hari pertanyaan itu adalah hari yang pasti yang akan dialami. Tidak mungkin luput. Karena Allah di sini bersumpah dengan sumpah yang agung. "Bahwa Rabbika lanas'alannahum ajma'in." Rabbmu, kami akan bertanya kepada mereka semua. "Wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin." Sungguh, itu juga ada sumpah sebelumnya. Demi Allah, sungguh kami akan bertanya kepada seluruh umat yang diutus kepadanya Rasul.
dan juga kami akan tanyai para rasul. Semuanya akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di hari-hari kehidupan dunia ini, untuk kemudahan kita di hari-hari saat kita menghadapi sakaratul maut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di alam kubur dan melipat gandakan kemudahan untuk kita semua di akhirat tatkala kita menghadap kepadanya melalui berbagai perkara di hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk berkumpul di rumah kemuliaan di surganya kelak di kemudian hari. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam.